Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal perkahwinan kedua Alif Tega sebenarnya untuk marketing sahaja. Aisyah beri jawapan. Pempengaruh media sosial Aisyah Hijana menyangkal dakwaan segelintir pihak yang mendakwa kemelut rumah tangganya dengan suami Alif Tega yang berlaku sebelum ini hanya sekadar pemasaran atau marketing. Menerusi hantaran di Instagram story, Aisyah berkata dakwaan tersebut berkemungkinan timbul apabila dia kelihatan tenang dan tidak sedih apabila diuji dengan masalah rumah tangga. Jelasnya, dia sebaik mungkin mengawal emosi dan perasaan agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang memudaratkan. Saya maklum tentang hal ni. Eloklah kalau saya jelaskan dengan baik supaya orang tidak bersangka buruk. Apa yang berlaku bukanlah marketing. Mungkin orang lihat saya tenang saja dan sampai sekarang seperti biasa-biasa dan tiada apa yang berlaku. Saya cuba untuk bersangka baik dengan Allah dan setiap hari meminta jalan yang terbaik juga daripada Allah. Saya cuba kawal diri dan emosi supaya tidak buat benda yang bukan-bukan. Biarlah tindakan itu dalam keadaan kewarasan, bukan mengikut emosi semata-mata. Aisyah memaklumkan mengenai perkara itu ketika menjawab pertanyaan yang diajukan seorang pengikut menerusi sesi Q&A di Instagram story miliknya. Dalam masa sama, pemilik nama lengkap Aisyah Hijana Azhari 29 tahun turut berkongsi amalan yang dilakukan untuk mencari petunjuk daripada Allah ketika dilanda musibah. Salah satu tips daripada seorang kasyaf yang saya jumpa, banyakkan solat sunat mutlak dan mohon kepada Allah untuk petunjuk yang baik. Di samping menjaga mental dan fizikal supaya boleh berfungsi sebaiknya sebagai seorang manusia, ibu dan usahawan. Saya laksanakan tugas sebagai isteri dengan baik. Alif juga begitu. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Banyak akaun di TikTok menggunakan nama saya yang muat naik mengenai kesedihan dan kesakitan, tetapi itu bukan daripada saya. Terdahulu, Alif mengumumkan dia sudah bernikah lain. Katanya tujuan dia berkongsi perkara tersebut kepada umum kerana ingin mengelak sebarang fitnah terhadap dirinya, isteri dan keluarga. Manakala Aisyah turut mendoakan kebahagiaan Alif bersama madunya yang dikenali sebagai Fatin dan berharap orang ramai tidak bercakap buruk mengenai perkahwinan mereka. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.